Allah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حاضرين والحاضرات Aidin wal Aidat. Azanillahu wa iyyakum. Ramadan baru saja pergi meninggalkan kita. Dengan seabrag kenangan, kesan dan pengalaman. Sekarang kita memasuki waktu yang baru yang berbeda dengan hari-hari kemarin. Seluruh perjuangan yang kita lakukan baik siangnya ataupun malamnya di bulan Ramadan yang merupakan sikap taqarrub kita kepada Allah, upaya pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya kita lakukan dalam rangka mencapai satu target yang Allah tetapkan, yaitu meraih predikat takwa. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, Kutiba alaikumusiyam, Kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian saum sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kini setelah kita mengetahui target saum adalah takwa dan kita berjuang sepenuh kemampuan yang kita bisa untuk meraih ketakwaan tersebut dengan qiyam Ramadan, dengan saum di siang harinya, dengan tadarus membaca Al-Quranul Karim, dengan zikir, dengan infak, dan sodakoh, dengan banyak berdoa, sudahkah seluruh perjuangan kita itu mencapai target yang Allah tetapkan? Yaitu takwa. Apabila sudah mencapai, maka efek dari tercapainya... Target tersebut adalah diterimanya seluruh amal-amal ibadah kita oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman, Innama minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Bila ketakwaan yang mendasari seluruh amalan yang kita lakukan, pasti amalan itu akan kita lakukan secara sungguh-sungguh Secara berkualitas, bukan asal-asalan dan bukan ala kadarnya, sehingga Allah pun berkenan untuk menerima seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Tapi, bila yang mendasari amalan tersebut bukanlah ketakwaan, pastilah amalan itu akan dilakukan ala kadarnya, asal-asalan. Sehingga tidak berkenan Allah menerima semua amalan tadi yang mengakibatkan tertolaklah amalan itu. Mungkin muncul pertanyaan besar dalam diri kita: sudahkah kita menjadi orang bertakwa seusai Ramadan berlalu? Adakah indikasi diterima atau tidaknya seluruh amal yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu? Tentu saja ada. Islam yang sangat sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia pasti memberikan penjelasan yang rinci dan detil tentang semuanya. Termasuk apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah Azza wa Jalla baik Allah dalam Al-Qur'an maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Telah merinci seluruh tanda-tanda ditolak atau diterimanya amal seseorang. Lihatlah apa yang terjadi pada diri hamba seusai dia beribadah. Ada beberapa tanda yang Allah tetapkan. Pertama, orang tersebut seusai melakukan ibadah. Ada sifat khauf dalam dirinya. Makna khauf adalah takut atau khawatir. Apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan setelah melaluk, selesai melakukan ibadah? Takut amal ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi pada diri para sahabat, pada diri orang-orang mukmin yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum Allah berfirman, orang mukmin, calon-calon ahli surga. adalah orang-orang yang telah melakukan amal-amal yang mereka kerjakan tapi hati-hati mereka merasa takut kepada Allah. Setelah beramal kok muncul rasa takut? Amal apa ter amalan tersebut? Ketika menerima ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha salah faham. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamar wa yaznuna Wesrikun, apakah mereka itu orang-orang yang sudah mabuk minum minuman keras atau berzina atau umpamanya mencuri? Kok sudah beramal tapi takut? Beliau menjawab, kata beliau, La ya bintas sidik, bukan begitu wahai putri as sidik. Inna maha ula illadina yusalluna, wesumuna, wetasadakuna, wa alla min a'malihim Bukan begitu wahai putri As-Siddiq tapi mereka adalah orang-orang yang sudah salat, sudah saum, sudah sedekah, sudah melakukan amal-amal yang mereka lakukan atas perintah Allah tapi hati-hati mereka merasa takut seluruh amalannya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari sinilah para sahabat zaman dahulu khawatir banyak kekurangan di dalam melakukan ibadah, mungkin kurang ikhlas. Mungkin kurang khusyuk kalau ibadah itu membutuhkan kehusuan seperti sholat, baca Al-Quran, berdoa, berzikir dan yang lain-lain. Atau mungkin ada unsur-unsur kebidahan yang kita masukkan dalam ibadah-ibadah kita. Sehingga tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikhawatirkan demikian maka para sahabat di ibadah-ibadah berikutnya terus memperbaiki menyempurnakan dengan melakukan ibadah yang jauh lebih berkualitas daripada sebelumnya oleh karena itu salah satu indikasi seseorang serius melakukan ibadah sungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh ada kekhawatiran bahwa seluruh ibadah yang dilakukannya itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kekhawatiran itu mendorong dia untuk beribadah jauh lebih baik lagi setelahnya sehingga lebih berkualitas daripada sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Hal kedua yang muncul setelah melakukan ibadah selain khauf adalah adanya roja. Makna roja adalah berharap. Makna roja adalah memiliki harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan apa? Harapan ibadahnya diterima. Harapan memperoleh seluruh yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beribadah. harapan ampun memperoleh ampunannya, memperoleh rahmatnya, memperoleh keridoannya, memperoleh pahalanya, memperoleh seluruh yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beribadah tersebut. Maka berpadulah antara khauf dan raja. antara harapan dan rasa khawatir dan ini merupakan dua di antara unsur-unsur keimanan yang hakiki yang terdapat dalam diri manusia. Berdasarkan hal itulah maka seusai Ramadan berlalu para sahabat Dikatakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau menyatakan kanu, ya da'unallaha sittata ashurin ayyuballighuhum Ramadan. Kata Imam Ibn Rajab, para sahabat zaman dahulu 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar umur mereka disampaikan ke bulan Ramadan yang berikutnya wa yad'una sittata ba'da dzalika ayyataqabbalallahu min a'malihim seusai ramadan berlalu 6 bulan dari mulai ramadan sampai 6 bulan yang berikutnya mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar amal-amal ibadah yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Dan ini yang disebut dengan roja. Lalu mereka memperhatikan indikasi diterimanya amal ibadah. Salah satu di antara indikasi diterimanya ibadah adalah seluruh ibadah yang pernah mereka lakukan di bulan Ramadan tetap dijaga, dipelihara, dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Ramadan memang pergi berlalu meninggalkan kita. Tapi seluruh ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan baik malamnya ataupun siangnya tetap menjadi pendamping dan menjadi pewarna dalam kehidupan kita. Taraweh sudah tiada di malam hari di luar bulan Ramadan tapi ada tahajud. Mereka tetap memelihara qiyamul lail. Saum di siang harinya sudah tidak ada tapi di luar Ramadan ada saum-saum sunnah. Demikian juga tadarus, membaca Al-Qur'an, menelaah maknanya, mengaplikasikan isinya, mengajarkannya kepada sebanyak mungkin orang, berzikir, berdoa, infak dan sodakoh tetap mewarnai amal-amal kehidupan mereka dalam keseharian mereka. Sehingga dampak dari ibadah yang di bulan, yang dia lakukan di bulan Ramadan tetap menempel pada dirinya. Dan ini bukti bahwa ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Ba'dus ba Salaf. Para ulama as-salafus salih dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in menyatakan Man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadhalika alamatu qabulil hasanatil ula' فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا تَقَبَّلَ abdin عَبْدٍ lil ba'dahu Siapa orang yang melakukan satu ibadah, satu perbuatan baik, lalu setelah itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya, maka perbuatan baik kedua itu menjadi tanda perbuatan baik yang pertama tadi itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena apabila Allah menerima amalan seorang hamba, maka Allah membalas amal hamba itu dengan cara diberi taufiklah dia. Diberi hidayahlah dia untuk melakukan amal soleh berikutnya setelah itu. Sehingga selesai ibadah, dia terdorong untuk melakukan ibadah lainnya setelah itu. Selesai ibadah yang kedua dilakukan, dia terdorong untuk melakukan ibadah-ibadah lain berikutnya, dan begitulah seterusnya. Maka se seorang mumin seluruh hidupnya berisi dengan ibadah kepada Allah, sesuai dengan perintah Allah: Wa'bud Rabbaka Hatta yaqin. Beribadahlah kamu kepada sampai datang kematian yang meyakinkan kepada kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Selain mereka tetap memelihara ibadah-ibadah yang mereka lakukan di luar Ramadan, mereka pun menampakkan hasil nyata dari ibadah tersebut yang hasilnya itu terasa oleh semua orang bahkan semua pihak apakah buah nyata dari ibadah buah nyata dari ibadah hal itu adalah lahirnya kemuliaan akhlak akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh seorang muslim seusai ibadah merupakan indikator diterimanya ibadah mereka karena seluruh ibadah bahkan seluruh isi perintah syariat Islam baik aspek tauhid ataupun akidahnya termasuk ibu ubudiah kepada Allah itu selalu bermuara kepada lahirnya kemuliaan akhlak coba lihat salat kata Allah azza wa jalla Allah menyatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar sesungguhnya solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkarlah keburukan akhlak yang mestinya terhapus oleh solat. Seusai solat. tidak ada lagi perbuatan yang menyakiti orang lain, tidak ada lagi perbuatan yang mendolimi orang lain, tidak ada lagi perbuatan yang merugikan orang lain. Yang ada adalah perbuatan yang menyenangkan orang lain dan membuat orang lain menjadi simpati dan dekat kepada kita. Ini hasil dari sholat. Demikian juga saum sejak saumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wanti dalam rangka melatih orang agar sese, sesegera dan sehebat mungkin meninggalkan perbuatan buruk. Lalu beliau menyatakan, malam yada kaulazur wal amalabi falay salillahi hajatun fi ayyada atau amahu wasyarabah. Siapa orang yang ketika saumnya dia tidak meninggalkan perbuatan keji, Perbuatan sia-sia, ucapan-ucapan dusta dan palsu, perbuatan yang menyakiti orang lain, maka siapa orang yang saumnya tidak meninggalkan semua keburukan tadi? Ketika saumnya tetap berbuat dosa, tetap berbuat buruk, maka Allah tidak butuh kepada saum orang seperti itu. Keperbuatan dia meninggalkan lapar, meninggalkan haus, meninggalkan syahwat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas instruksi dari Allah Azza Wajalla ingin mendidik manusia bahwa ibadah apapun termasuk saum itu dalam rangka memuliakan perilaku dan akhlak kita kepada sesama. maka semua ucapan dan perbuatan yang mendolimi sesama, menyakiti sesama, sudah dilarang, ditekankan larangannya selama saum. Bahkan ada ancaman siapa yang melakukan seluruh perbuatan dosa selama saum, mengakibatkan saumnya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Falaisa hajatun fi ayyada atu'amahu wa Allah enggak butuh kepada saum yang seperti itu. Oleh karena itulah maka dari saum, dari ibadah, dari sholat, termasuk seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Mulianya akhlak ini menjadi indikasi bagi diterimanya seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan. Oleh karena itulah maka para sahabat dan ulama salafus soleh zaman dahulu benar-benar mengaplikasikan kemuliaan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di dalam saum, kaum muslimin dilatih untuk merasakan penderitaan saudaranya yang lemah, yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tidak mampu secara ekonomi, secara finansial, yang biasanya secara sosial orang seperti itu direndahkan maka rasa lapar yang teralami oleh orang-orang fakir dan orang-orang miskin dalam kehidupan sehari-harinya terasa juga oleh orang-orang kaya. Selama satu bulan orang kaya pun ikut lapar, ikut haus, ikut merasakan lemas dan seluruh penderitaan orang-orang fakir dan miskin. Apa yang terjadi? Muncullah jiwa sosial di dalam dirinya. Muncul rasa iba, Kasihan, sayang cinta kepada saudaranya yang sering mengalami kelaparan. Kalau orang kaya di bulan Ramadan, laparnya hausnya hanya sementara, hanya sekian jam mereka berharapan besar. Nanti maghrib akan kenyang lagi. Nanti maghrib akan makan dan minum lagi sepuasnya. Adapun lapar haus yang dialami oleh orang miskin tak berbatas dengan waktu. Entah kapan lapar ini hilang, entah kapan mereka memperoleh makanan yang mengenyangkan mereka. Maka dari sinilah orang-orang kaya pun merasakan penderitaan penderitaan fakir dan miskin. Apa yang terjadi setelah itu muncul iba, muncul kasihan, kasih sayang, kanyaah, kadedeh kepada para fukor dan masakin. Apa akibatnya? Maka tersentilah jiwa sosialnya, dikeluarkanlah bantuan dari sebagian hartanya. diberikanlah kepada fakir dan miskin untuk menghilangkan rasa lapar mereka, dilunaskan hutang-hutang mereka, di, diangkatnya mereka dari kesulitan dan kesulitan hidup dan dari sini lahirlah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang saum dengan saumnya dia tersentil jiwa sosialnya lalu dia memberikan manfaat kepada fukara dan masakin maka orang yang saum menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain sehingga inilah yang menyebabkan mereka menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza bersabda Rasul SAW hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Kata beliau, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa habbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim au taksifa anhu qurbatan au taqdi anhu dainan. Kata Rasul SAW, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan kepada hati orang-orang miskin. Orang-orang mukmin yang lainnya. Atau kamu lepaskan mereka dari kesulitan mereka. Atau kamu bayarkan hutang-hutang mereka. Autatruduan hujuan atau kamu lepaskan mereka dari rasa lafar. Lalu Nabi saw menyatakan lian amsyama akhil muslim fi hajatihi ahabu min an aqtafika fil masjid syahrah. Kalau aku berjalan dengan seorang muslim, saudaraku seorang muslim, untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjid selama satu bulan penuh. Lihatlah aksi sosial yang dilakukan oleh seorang mukmin membantu sesamanya karena adanya rasa adanya rasa empati kepada sesama muslim. Dia melakukan perbuatan yang menyenangkan orang lain. Membuat orang lain gembira dengan bantuannya. Membuat orang lain terangkat dari kesulitannya. Membuat orang lain terlunaskan dari hutang-hutangnya. Membuat orang lain yang ten lapar dan haus menjadi puas dan kenyang dengan bantuannya. Bahkan kebutuhan-kebutuhannya diperhatikan untuk dibantu. Maka ini amalan yang apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan aksi sosial ini, salah satu penyebabnya adalah lahir dari ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan. Apa akibatnya? Dia memperoleh feedback dari seluruh aksi sosialnya, memperoleh balasan baik dari Muslim sesama Muslim fakir miskin yang ditolongnya, apalagi dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang fakir dan miskin yang dibantunya muncul rasa suka kepada orang kaya yang menolongnya, muncul rasa simpati, rasa cinta, dan kasih sayang. Mereka ingin membalas, tapi tidak bisa membalas dengan apapun kecuali satu: mereka berdoa kepada Allah, doanya, jeritan hatinya, menggedor pintu langit. Sampai menembus langit ketujuh, sampai didengar oleh Allah. Ya Allah, ampuni orang kaya ini beserta keluarganya. Ya Allah, barokahi hartanya beserta seluruh anak dan turunannya. Sehatkan mereka dan masukkan mereka ke dalam surga. Dikabulkannya doa orang-orang fakir miskin untuk yang kaya menyebabkan kehidupan orang kaya lebih sejahtera, lebih barokah lagi daripada sebelumnya. Itu di dunia dan di akhirat cerita orang-orang miskin mendoakan surga untuk orang-orang kaya yang dermawan akan berkenan di Allah Azza wa Jalla. Ini feedback untuk mereka dari sesama manusia. Adapun dari Allah Subhanahu wa taala balasan bagi orang tersebut luar biasa. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil al'amdi ma kana al'amdu fi auni akhih." Allah akan selalu menolong hamba-hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Allah akan siapa orang yang Mengangkat seorang Muslim, saudaranya dari kesulitan, Allah akan angkat, Allah akan selamatkan orang itu dari kesulitan dunia dan akhirat. Siapa orang yang menutup aib seorang Muslim, Allah akan tutup aib dia, dunia dan akhirat. Maka, orang-orang kaya yang dermawan yang menolong kepada sesama Muslim selalu akan ditolong oleh Allah. Selalu akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Selalu akan ditutup aib-aibnya oleh Allah, tidak hanya sekedar di dunia ini sampai di akhirat nanti. Begitu dunia ini hancur pada hari kiamat, manusia memasuki alam lain yang mengerikan bagi semua orang. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Seluruh manusia laki ataupun perempuan semuanya telanjang terus matahari amat sangat dekat keadaan mereka sangat berbeda-beda tergantung amal mereka ketika di alam dunia ada yang terendam oleh keringat oleh keringatnya sendiri sampai semata kaki ada yang sampai selutut ada yang sampai sepinggang ada juga yang sampai se telinga dan orang-orang kafir mereka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan "ya buta, ya tuli, ya bisu, dan berjalan berdiri dengan wajahnya, sesuai dengan amal mereka." Seluruh manusia saat itu menderita matahari amat sangat dekat hanya sejarak satu mil yang bila itu terjadi di alam dunia seluruh kehidupan sudah akan hancur tapi ini akhirat ketetapan hukum di alam itu yang ditetapkan oleh Allah berbeda dengan yang ada di dunia yang jelas seluruh manusia kepanasan dan menderita Tapi ada di antara mereka orang-orang yang memperoleh naungan di bawah arsy Allah. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang memiliki rasa cinta kepada sesama mukmin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi Yauma ada tujuh golongan yang akan memperoleh naungan dari Allah di hari ketika di hari itu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya adalah rojulan tahabani Ada dua orang Muslim dengan Muslim saling mencintai, saling menyayangi. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Dua orang yang saling mencintai dengan cinta imani ini, karena sesama Muslim bersaudara, sebagaimana firman Allah, "Innamalmu, mu'minuna ikhwah, mukmin dengan mukmin itu bersaudara," maka sebagai saudara harus punya rasa saling mencintai. Efek dari mencintai ini, Allah naungi mereka di alam mahsyar. Dalam hadis lain berkata Rasulullah SAW, Ya kulullahu azza wa jalla. Allah berfirman, Hakat mahabbati lil mutahabiyan fiyya. Lil mutahabbina fiyya. Akan memperoleh kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Walhasil banyak Balasan dari Allah Azza wa kepada orang yang mencintai sama muslim dan mengaplikasikan rasa cintanya dalam bentuk menolong, membantu dan membahagiakan orang muslim. Apa akibat secara sosial yang akan terjadi kalau rasa cinta saling mencintai di antara sama muslim ini terjadi, maka terjadilah persaudaraan yang erat maka terjadilah persatuan dan kesatuan di antara sama mereka karena apa karena cintanya bukan sekedar di dalam dada dan dalam bibir tapi teraplikasi dalam bentuk amalan teraplikasi dalam bentuk kemuliaan akhlak maka siapapun yang melakukan akhlak yang mulia pasti akan dicintai oleh orang yang melihatnya siapa yang tidak suka kepada orang yang dermawan Siapa yang tidak suka kepada orang yang ramah? Siapa yang tidak suka kepada orang yang selalu menolong orang lain? Siapa yang tidak suka oleh kepada orang-orang yang perilakunya baik? Maka semua orang pasti suka, simpati, kemudian mendekat dan jadilah mereka bersaudara. Berkata Imam Ibnu Qudamah al maqdis dalam kitab Muhtasor Min Hajul Qasidin, Alam rahimakallah. Annal ulfata li watta ketahuilah wahai saudaraku bahwa persatuan ukhuwah islamiyah persatuan dan kesatuan itu buah dari akhlak yang baik karena setiap akhlak yang baik menyebabkan mereka dicintai muncul rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka saling mendukung saling membantu terwujudlah ta'awun alal birri wa taqwa lalu terjalinlah persatuan dan kesatuan persatuan dan kesatuan lahir dari kemuliaan akhlak kemuliaan akhlak salah satunya lahir dari ibadah-ibadah termasuk ibadah saum yang kita lakukan inilah indikasi dari diterima ibadah Melahirkan kemuliaan akhlak dan kemuliaan akhlak bila ditunjukkan oleh semua orang dalam sebuah komunitas, maka akan terjalin rasa cinta dan kasih sayang di antara semara sama mereka, ukhuwah Islamiyah yang erat, dan lahirlah persatuan dan kesatuan. Lihat, ternyata saum yang merupakan ibadah ritual kita kepada Allah memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial yang dialami oleh kaum Muslimin. Bila indikator-indikator ini tidak ada dalam kehidupan kita seusai ibadah, baik sholat ataupun saum ataupun ibadah yang lainnya, ternyata tidak melahirkan kemuliaan akhlak. Akhlak kita tetap buruk, tetap menyakiti orang lain tetap saja merugikan orang lain sehingga menimbulkan kebencian di antara sesama mereka maka bukan sekedar ibadah itu ditolak dan tidak diterima tapi juga diadab dan memberi dampak buruk dalam kehidupan sosial keburukan akhlak menimbulkan kebencian hasad dan dengki serta permusuhan kalau ada hasad, ada dengki dan permusuhan dalam hati setiap orang dalam sebuah komunitas, maka tidak mungkin ada ukhuwah Islamiah. Tidak mungkin ada persatuan dan kesatuan di antara mereka yang ada adalah umat-umat yang saling membenci, saling mendengki dan saling merugikan satu sama lain. Dan kehidupan itu tentu saja merupakan kehidupan yang buruk. Oleh karena itu yuk jaga ibadah kita, baik sholat kita, saum kita, atau ibadah apapun yang kita lakukan agar tidak rusak nilai-nilai dari ibadah yang ada di dalamnya, kita aplikasikan dampak dari ibadah itu dengan cara menunjukkan akhlak yang mulia, tidak merugikan orang lain, tidak mendolimi orang lain, tidak menyakiti orang lain, bahkan sebaliknya memberikan kebahagiaan, saling menolong, saling membantu, saling menyayangi, saling mencintai, gotong royong di dalam kebaikan, ta'awun alal birri wa taqwa, maka akibatnya barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala akan diturunkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadhan kemarin dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menunjukkan kemuliaan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ukhuwah islamiah bisa terjalin sehingga persatuan dan kesatuan di antara kita pun bisa terwujud sehingga menjadikan hidup kita dan kehidupan kita di alam dunia merasa amat sangat nyaman dan akan menyebabkan kehidupan akhirat kita bahagia selama-lamanya. Inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli ala muhammadin Nabiin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma gfir lana wali walidayna وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنا كوننا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا. ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa wassalam. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar. La